Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Selamat datang ke channel Kak Mia. Apa kabar sahabat pagi ni? Kami harap sahabat semua dalam keadaan sehat. Oh iya, pagi ni Kak Mia sudah berada di e-concept. Kak Mia nak beli barang skate. Kak Mia beli kentang sikit sahabat semua. Tak beli banyak pun, beli sikit je, nanti tumbuh je kalau kita beli banyak-banyak. Sebenarnya Kak Mia keluar awal pagi ni, tadi antar anak pergi sekolah, dia ada menari dekat rumah cikgu dia. Anak cikgu dia menikah. Lepas balik antar anak tu, Kak Mia singgah lah. Tak ada niat pun nak beli barang sebenarnya, tapi teringat pagi ni nak pintal aiskrim Malaysia. Perasa dia tak cukup, alang-alang keluar tu singgahlah beli kan. Ni Kak Mia nak beli perasa anggur dengan orange. Ni anggur. Lepas tu nak beli orange. Kak Mia suka jenama Afdal ni. Kak Mia selalu pakai jenama Afdal. Lepas tu Kak Mia nak beli aiskrim soda. Nak buat aiskrim soda juga. Walaupun buat aiskrim Malaysia ni untung taklah banyak, tapi alhamdulillah adalah juga untuk tambah-tambah, untuk jajan-jajan budak kan. Ni biasalah mak-mak nak beningkan harga. Lagipun ini untuk jualan, jadi kita kena pandai-pandai lah. Lagipun sekarang ni Kak Mia tak kerja. Kalau sebelum ni Kak Mia kerja dekat kantin sekolah kawan punya. Sekarang cuti sekolah, jadi kantin tutup. Lepas budak sekolah pula nanti bulan puasa, kantin tutup lagi. Jadi insyaAllah lepas raya nanti kerjalah balik kot. Jadi kena pandai-pandai lah berjimat cermat. Apa yang boleh dijimatkan, kita jimat. Lagipun sekarang ni barang-barang semua naik harga. Kita sebagai ibu ni kena pandai-pandai lah. Lagi-lagi macam Kak Mia ni yang kurang mampu. Okay sahabat Kak Mia, sekarang Kak Mia nak balik. Ni Kak Mia ni tak beli banyak pun barang, sikit je, beli yang penting-penting je. Sahabat semua, sekarang Kak Mia sudah berada di luar. Ni awal pagi, kedai-kedai masih tutup. Ini pun tak bawa troli. Kak Mia jinjing je, bawa dalam plastik barang. Tak banyak pun. Ni sikit je. Dan sekarang tiba-tiba Kak Mia sudah berada di kebun. Maknanya kita dah sampai rumah. Kebun Kak Mia kan bawa rumah je. Kak Mia nak bersihkan dulu, kutip daun-daun kering yang jatuh. Sekarang semangat tengok kan. Ini kalau sayur tak ada, ini dah boleh tuai dah ni. Tapi sebabkan Kak Mia banyak sayur lagi, biar je dulu membesar. Ni kangkung. Kangkung. Ni pak choy. Kak Mia memang dari dulu suka berkebun. Jiwa kampung tu memang pekat. Memang suka. Masa PKP dulu, kalau ni Kak Mia suka turun bawah berkebun. Cantik kan? Ni ada bendi. Pokok bendi tak lama lagi ni
pokok bendi bukan lama. Kalau macam terung tu baru dia lama. Pokok terung kami masih kecil lagi. Ni kangkung. Okey. Dan sekali lagi sahabat, tiba-tiba Kak Mia sudah ada dekat rumah. Ini kita nak unboxing apa saja Kak Mia beli. Tapi Kak Mia tak beli banyak. Okey, sahabat semua, ini ada sos tiram. Lepas tu ini ada sos cili. Kak Mia beli yang paling murah. Inilah yang paling murah dekat kedai. Lepas tu kita ada inilah untuk aiskrim, buat aiskrim rasa anggur. Ni oren. Ni air gas kita, aiskrim soda. Ini untuk buat aiskrim juga campur. Budak-budak suka tu rasa aiskrim, aiskrim soda. Nah, ini plastik untuk aiskrim Malaysia kita. Lepas tu Kak Mia beli roti. Ini untuk sarapan Hail. Lepas tu Kak Mia ada beli minyak, beli 2 kilo. Lepas tu ada beli kentang. Beli sikit. Lepas tu ada tahu, Kak Mia beli 2 je. Satu 90 sen. Itu je lah barang-barang yang Kak Mia beli sahabat semua. Okeylah sahabat semua, video kita cukup sampai di sini dulu. Kak Mia nak ucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton video Kak Mia. Kita jumpa di video berikutnya, tapi jangan lupa like, komen dan subscribe. Jaga diri, jaga kesehatan. Jumpa lagi. Bye-bye.